Kabar kedekatan Nikita Mirzani dengan salah satu ajudan Prabowo Subianto, yaitu Rizky Irmansyah, semakin ramai diperbincangkan. Setelah Rizky kedapatan menemani Nikita saat melakukan perawatan di salah satu klinik kecantikan, kini chat mesra mereka beredar di media sosial. Tentu saja chat mesra mereka berdua pun akhirnya viral. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan gambar sebuah ponsel yang tengah dipegang oleh seseorang. Diduga orang tersebut adalah Nikita Mirzani. Yang membuat heboh adalah dalam potongan video tersebut, karena Nikita ternyata memiliki nama panggilan sayang terhadap Rizky. Si perekam rupanya tak sengaja merekam Nikita yang tengah memainkan ponselnya di salon kecantikan. Dari situ terlihat isi chat Nikita dengan seorang lelaki yang diduga Rizky. Nikita ternyata memberi nama kontak Rizky dengan imbuhan emoji hati. Isi chat mereka pun terlihat. Bahkan, saat itu Rizky membalas pesan tersebut dengan kata mesra. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut pun akhirnya sontak berkomentar. Tak sedikit yang ikut merasa bahagia dengan hubungan Nikita dengan Rizky. Seperti diketahui, momen kedekatan mereka terungkap saat Nikita datang ke kantor Prabowo. Nikita saat itu sempat berdansa bersama Rizky. Mereka pun terlihat akrab hingga akhirnya diduga memiliki hubungan. Tidak sampai di situ saja, mereka kembali terlihat jalan bersama. Bahkan beredar foto dan video Nikita dan Rizky tampil bersama di berbagai kesempatan, layaknya kebersamaan sepasang kekasih.